بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Salah satu hikmah Allah mewajibkannya kita puasa di bulan ini, Allah ingin memformat diri kita semua untuk menjadi manusia yang seutuhnya, utuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah ingin menyempurnakan diri kita ini kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya. Allah memahami betul tentang kelemahan kita manusia ini. 11 bulan yang lalu kita makan, kita minum, mungkin kita juga ada di antara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini Allah ingin mengikis habis semua dosa dan kesalahan itu. Bulan ini Allah ingin menyehatkan fisik kita kembali. Bulan ini Allah ingin mencerdaskan cara berpikir kita, membuka kembali wawasan-wawasan kita untuk bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini Allah ingin menata hati kita untuk membersihkan jiwa kita. Bulan ini pula Allah ingin memformat akhlak kita untuk menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia yang kembali pada fitrah. Dengan puasa, cerdas pikiran kita karena kita terbiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa, sehat badan kita karena kita telah mampu memformat selama satu bulan penuh mengikuti iramanya Allah Subhanahu wa taala, tepat waktu dalam makan dan minum. Sahurnya pun juga demikian. Dengan puasa ada sabar di situ. Dengan puasa ada kedisiplinan di situ. Dengan puasa kita kemudian mampu mengekang hawa nafsu kita, terformat akhlak kita. Ini makna la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.